Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu website ya, yang dimana di sini juga saya baru nemu untuk websitenya. Untuk websitenya sendiri cukup menarik teman, yang dimana kita cukup nonton video ya di YouTube itu kurang lebih sekitar 20 detik dan kita dibayar Rp6.000. Nah jadi di sini kita sama-sama aja ya untuk mencoba mereviewnya, apakah website ini worth it atau tidak. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini kita sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya sendiri yaitu Click Lancers ya teman. Nah di sini dijelaskan juga bahwasanya kita bisa menghasilkan cuan ya secara gratis hingga 120 US dollar setiap harinya teman, dengan cara kita menonton video ya. Nah di sini kalian bisa baca sendiri aja ya teman, untuk tampilan awal dari websitenya kalian bisa langsung translate aja ya. Nah di sini langsung aja kita ke cara mendaftarnya ya teman. Nah untuk cara mendaftarnya di sini cukup klik aja di bagian start a free trial ya. Jadi di sini untuk yang gratisan kita itu diberi batas waktu kurang lebih sekitar 10 hari teman. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa buat username atau nama panggilan. Selanjutnya di sini kalian bisa masukkan email kalian, buat kata sandi, ulangi lagi kata sandinya. Nah, kemudian di sini kalian bisa buat PIN ya. Ini 4 digit untuk PIN-nya. Nah, PIN ini untuk withdrawal ya, teman. Jadi gunanya untuk withdrawal nantinya, pastikan kalian ingat untuk PIN kalian hanya 4 digit aja, teman. Nah, kemudian di sini untuk kode referralnya ya. Jika kalian klik link yang ada di deskripsi, ini secara otomatis untuk kode referralnya bakal terisi ya, teman. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa centang I'm not robot-nya. Lalu kalian pilih country-nya ataupun negaranya, kemudian centang aja di bagian kolom 3 ini, lalu klik di bagian register, teman. Dan untuk tampilan dashboard-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini langsung ada notifikasi bahwasanya untuk masa aktif kita itu hanya 10 hari ya, teman. Nah, di sini untuk masa aktif saya itu kurang lebih pada tanggal 19 Februari ya, 2023. Nah, jadi di sini kita juga bisa upgrade plan, teman. Artinya di sini ada plan-nya juga ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, untuk balance saya saat ini ada sekitar Rp12.000 dan ini saya dapatkan secara gratisan tanpa deposit Rp1 pun dan tanpa undang teman. Oke, di sini kita coba scroll dulu ke bagian bawah. Di sini juga ada deposit wallet. Jadi di sini masih nol ya, saya tidak melakukan deposit dan total cash out-nya ataupun total penarikannya di sini juga masih nol, teman. Karena saya belum pernah melakukan penarikan. Kita coba scroll lagi ke bagian bawah dan ini ada statistiknya ya. Nah, kita bisa lihat juga untuk akun info kita. Kemudian di sini ada link kita juga yang bisa kita bagikan ke sosial media kita ya, teman. Oke, kemudian di sini ada tipe videonya ya. Jadi yang banyak ditonton orang itu tipe videonya video yang seperti ini, teman. Oke, kemudian kita coba scroll lagi ke bagian bawah. Ini statistiknya juga ya, teman. Jadi kalian bisa baca sendiri ataupun lihat sendiri aja. Nah, langsung aja di sini kita ke inti pembahasannya. Jadi gimana bang cara untuk menghasilkan rupiahnya secara gratis? Oke, kita bisa masuk dulu ke bagian menunya, garis 3 di pojok kanan atas. Sebelumnya kita akan coba masuk dulu ke bagian akun tipe ya, teman. Kita klik aja seperti ini. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya di website ini ada plan ya, teman. Nah, ini untuk plan yang gratisan, yaitu bernama Freelancer, yang dimana di sini untuk durasinya sendiri hanya 10 hari, teman. Nah, untuk per view-nya di sini kita mendapatkan sekitar Rp6.000. Kemudian untuk per harinya di sini kita mendapatkan tugas kurang lebih sekitar 3 kali ya. Nah, jadi totalnya sekitar Rp18.138, teman. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, ada minimum weekly earning. Oke, itu untuk yang gratisan. Kemudian di sini kita juga bisa lihat di bagian bawahnya ada plan pertama yang bernama
cash click 1 ya, yang dimana harganya di sini sekitar Rp589.000. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa baca sendiri. Lalu di bagian bawahnya juga ada plan keduanya, harganya Rp1.4 juta. Dan sekali lagi teman, disclaimer ya, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun ataupun upgrade plan di website apapun, termasuk juga di website ini teman. Jadi kita bermain gratisan aja ya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, di gratisan ini perharinya kita mendapatkan 3 tugas Rp18.000. Sedangkan masa aktif kita di sini hanya 10 hari aja teman. Artinya satu harinya kita mendapatkan Rp18.000 dikali 10 hari sama dengan Rp180.000 teman. Apakah ini bisa ditarik ataupun di withdraw? Nah, langsung aja di sini kita kembali lagi. Kita langsung coba aja ke cara mendapatkan rupiah secara gratisnya. Di caranya sendiri tinggal klik aja di bagian start earning. Nah, jadi di sini ada 3 tugas ya, teman. Berhubung di sini saya sudah kerjakan 2 tugas, makanya di sini tinggal 1 tugas lagi. Nah, di sini saya coba contohkan cara untuk menonton videonya. Nah, kalian bisa langsung klik aja di bagian watch to earn ini ya, teman. Seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita bakal diarahkan ke videonya, teman. Jadi durasinya sendiri hanya 20 detik aja ya. Nah, di sini juga ada tipe-tipe dari videonya. Kalian tinggal pilih aja video mana yang kalian mau tonton ataupun mau kalian kerjakan. Oke, di sini kita pilih salah satu aja ya. Nah, kita coba pilih aja yang paling atas di sini. Di sini untuk harganya sendiri sekitar Rp6.000 ataupun yang kita hasilkan ya Rp6.000. Kemudian langsung aja klik di bagian play kalau kita mau kerjakan tugasnya seperti ini. Oke, kemudian kita bakal ditampilkan ke videonya. Nah, jadi di sini kita wajib yang namanya klik ini ya, teman. Kita wajib klik videonya. Jadi kita tinggal tunggu aja kurang lebih sekitar 20 detikan dan di sini ada waktu mundurnya. Kita tunggu sampai 0 detik. Oke, setelah 0 detik dia bakal muncul seperti ini, credited, dan secara otomatis saldo yang kita dapatkan Rp6.000 bakal masuk ke bagian balance utama kita, teman. Nah, di sini kita bisa kembali lagi, kita bisa masuk ke dashboard. Jadi seperti itu aja cara untuk nonton videonya, hanya 20 detik aja, teman. Nah, di sini sudah bertambah untuk balance utama saya menjadi Rp18.138 ya, teman, dan ini saya dapatkan secara gratisan. Coba masuk lagi ke bagian menunya dan di sini ada menu finansial. Lalu klik di bagian withdraw, teman. Kalau kita mau withdraw ya. Kemudian di sini kita bisa langsung klik aja di bagian ini atau kita masukkan jumlah yang ingin kita tarik. Misalnya di sini kita akan withdraw full amount. Klik aja di bagian ini secara otomatis untuk balance-nya yang berada di sini bakal berpindah kemari ya. Nah, kemudian langsung kita klik aja di bagian next, teman. Nah, di sini ada select withdrawal metode ya, teman. Jadi ada beberapa metode penarikan. Kita langsung klik aja. Nah, di sini untuk metodenya sendiri ada perfect money, payer, kemudian juga ada bitcoin, teman. Jadi kalian bebas, kalian mau penarikan itu ke wallet yang mana ya. Misalnya ke bitcoin, klik aja bitcoin seperti ini. Lalu di sini juga dijelaskan ya, bahwasannya untuk minimal penarikan yaitu Rp226.727 untuk perharinya. Dan maksimum perharinya di sini kita withdrawnya sekitar Rp755.759, teman, dengan biaya potongan penarikan 0,5% ya. Artinya di sini untuk minimal penarikannya Rp226.727, teman. Nah, sedangkan untuk yang gratisan kita mendapatkan kontrak plan yaitu 10 hari dengan perharinya mendapatkan Rp18.000. Nah, artinya di sini sekitar dalam waktu 10 hari kita mendapatkan Rp180.000. Nah, artinya di sini untuk yang gratisan tidak bisa mencapai minimal penarikan ya, teman. Tapi tidak tahu apakah gratisan bisa mendapatkan komisi referral atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa mendapatkan komisi referral dari referral yang gratisan, secara otomatis pasti kita juga bisa mendapatkan ataupun mencapai minimal penarikan. Hanya saja di sini kita harus memiliki referral yang lumayan banyak, teman. Di sini untuk websitenya tidak worth it ya, teman. Jadi kalian bisa langsung skip aja, tapi kalau kalian mau mencoba ya silakan aja. Pastikan di sini bermain gratisan, nggak usah dipo-dipoan ya, teman. Karena risiko ditanggung masing-masing. Nah, selanjutnya di sini untuk cara penarikannya tinggal kita masukkan aja address Bitcoin kita. Kemudian di sini kita tinggal masukkan PIN yang kita buat tadi di awal ya untuk PIN penarikan, kemudian klik di bagian withdraw. Nah, itu untuk penarikan ke Bitcoin. Tapi kalau misalnya penarikan ke Payeer ataupun ke Perfect Money, nanti tinggal sesuaikan aja, tinggal masukkan di sini ID kalian ataupun address kalian ya, teman. Itu aja untuk review kali ini mengenai website dari Click
Lancer ya teman. Bagi kalian mungkin yang tertarik, ya boleh dicoba, pastikan gratisan. Bagi kalian yang tidak tertarik, langsung skip aja untuk websitenya. Mungkin segini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.